Hai, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most gokil math teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Ah, yeah! Oke, kali ini kita berjumpa dalam Matematika Level Dewa, di mana saya akan menantang seberapa jauh kemampuan bermatematika pemirsa. Apakah pemirsa berani? Hahaha. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment my channel. Oke, pemirsa. Langsung saja, saya akan tantang pemirsa dengan soal perkalian. Pasti pemirsa bisa mengalihkannya. Pemirsa boleh melakukannya dengan biasa atau pakai alat bantu. Semboak, abakus kalau ada, silahkan. Kalkulator pun kalau ada, silahkan. Mari, kita mengalihkan dengan cepat. Bisakah pemirsa mengalihkan dengan alat bantu atau dengan cara biasa ya? Bilangan ini pemirsa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya kalikan dengan 999. Berapa hasilnya? Saya ulangi, ini berarti berapa pemirsa? 87.654.321 dikali dengan 999. Silakan pemirsa hitung. Gunakan cara biasa atau dengan alat bantu sekalipun. Silakan pemirsa. Hahaha. Bagaimana pemirsa? Apakah alat bantu Anda error? Apakah Anda juga tidak kuat mengalihkannya? Haha, banyak sekali ya. Ternyata ada cara yang paling gampang, pemirsa. Cara gampangnya adalah, kalau dikalikan dengan 9, tinggal kita tambahin dengan 0 dan dikurangi dengan angka yang kita kalikan. Ini 9-nya berapa kali? 3 kali. Berarti 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kita tambahi 03, 123 ya, karena dikalikan 9-nya 3 kali. Kemudian dikurangi dengan bilangan tadi mula-mula. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Tinggal kita kurangi. Berarti 0 dikurangi 1 9. Ini 9 kurangi 2 7. 6 kurangi 8 kurangi 3. Berarti berapa ini? Ini adalah 0 kurangi 1, 9. Ini berarti 9 ya. 9 dikurangi 2, 7. Kemudian ini juga 9 dikurangi 3, 6. Ini 0 dikurangi 5 adalah 6 juga. Ini 11 dikurangi 5, 6. Ini berarti 12 kurangi 6, 6. Ini 13 dikurangi 7, 6. Ini 4 dikurangi 8, 6, dan ini 5, 7, 8. Kita kasih, ini 3, ini 3, ini 3. Berarti hasil perkaliannya adalah 87.566.666.679. Itu pemirsa. Ha, 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 ha. Luar biasa sekali.